Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, saat ini Anda menyaksikan channel YouTube Abu Sabila. Mungkin sebagian dari kita ada yang belum mengetahui bahwasannya di dalam aplikasi WhatsApp ini ada salah satu fitur, yang mana kita itu bisa menulis dengan suara kita. Jadi sekali lagi, kita bisa menulis pesan WhatsApp itu dengan cara kita mengucapkan, dan secara otomatis nanti akan tertulis di papan sini. Karena selama ini yang kita ketahui adalah pesan suara ataupun voice note, tapi ada salah satu fitur yaitu yang bisa merubah suara kita menjadi tulisan, jadi menulis dengan suara. Caranya bagaimana, kita perhatikan ya. Nah, di dalam keypad ini kita perhatikan ada icon mikrofon ya, bukan mikrofon yang ini, tetapi mikrofon yang hitam ini, yang kecil. Apabila ini ditekan, setiap kita mengucapkan suatu kata ataupun kalimat, maka otomatis akan tertulis pada papan di situ. Kita coba, kita tekan uji coba. Nah, di situ langsung tertulis, jangan lupa di komen dan subscribe channel Abu Sabila. Nah, ini hasilnya bisa tertulis di sini. Jadi sekali lagi, apabila kita mungkin sering nulisnya di pesan WhatsApp itu sering belepotan, sering kurang sabar mengetik, ada lagi kita mengucapkan uji coba. Nah, jadi langsung mengetik. Nah, ini langsung tertulis di sini semua. Jadi semua perkataan kita langsung tertulis di sini dan lebih cepat dari apabila kita mengetik dengan jari kita.